corona tuh kita nggak bisa kemana-mana, semua dibatasi. Jadi dining juga nggak bisa. Tapi kan ada beberapa konsumen yang rindu sama masakan masakan Bakuri gitu. Jadi habis itu kita buat konsep apa sih yang bisa cepat, menu yang cepat untuk bisa disajikan dimakan beramai-ramai gitu kan sama konsumen. Jadi tuh kita ciptain lah menu-menu yang ready di sini tanpa harus lama, satu jam juga selesai gitu kan. Terus menu-menu favorit di sini lah yang kita sajikan. Kalau misalnya apa nih khasnya nasi ambon ini? Khasnya ini karena menu-menu seafood yang ada di sini ya. Karena saya juga lihat menu-menu ambon di luar kan banyak, bukan hanya kita yang punya gitu kan. Kebanyakan menu ambon di luar itu hanya menu-menu seperti menu-menu dasar gitu seperti tahu tempe, mie gitu kan. Jadi jarang yang memakai seafood. Nah kalau kita ini kan ada kan, biasanya ada cumi, ada pilihan ya, ada udangnya, ada cumi, ada kapas saucenya juga gitu. Oh ini tambah buat tambahan? Ah ini tambahan, jadi ada pilihannya ada perkedel jagung atau bawang jagung, jadi sesuai selera. Kalau untuk rasa tetap mempertahankan khas Jawa atau udah iya, dimodifikasi dengan Sumatera? Kalau untuk rasa tetap seperti rasa kita yang awal, itu khas Sunda ya. Ya. Nasi ambon dari Sunda. Iya. Jadi kita modifikasi palingnya dengan desainnya. Tambahan sih. Iya. Jadi ketika gimana sambutannya nih ya? Pelanggannya. Ya alhamdulillah semenjak ini penjualan itu dia meningkat gitu. Ya, membuat acara gitu kan. Jadi kan biasa acara itu kan identik dengan misalnya nasi tumpeng. Yeah. Tapi enggak hanya nasi tumpeng yang mereka bisa pesan di sini. Jadi kita punya beberapa variasi sesuai dengan acara dan selera mereka gitu. Karena enggak semua konsumen juga bisa makan pulut, karena kan tumpeng tuh ada pulutnya. Jadi biasanya orang tua kan enggak makan pulut. Jadi kita sajikan menu lain yang memang bisa dimakan semua kalangan. Dalam sehari kira-kira berapa banyak pesanannya? Kalau setelah sudah bisa dine-in sudah berkurang. Oh, gitu. Jadi malah lebih banyak waktu yang masa PPKM kemarin. Gitu. Karena kan memang itu enggak bisa dine-in kan. Satu hari tuh saya bisa jual 3 set. Gitu. 3 ini ya dengan berbagai ukuran. Tapi setelah dine-in ini seminggu paling bisa 2-3, tapi lain dengan menu yang lain ya. Ini hanya ambil gitu.